Walau bagaimanapun, industri dan sektor yang berkaitan dengan makanan dan perubatan yang telah pun mendapat kebenaran untuk beroperasi sewaktu PKP 1 dan PKP 2 dibenarkan beroperasi seperti biasa. Suka saya jelaskan, pernah saya jelaskan, walau mana pun masih terdapat kekeliruan di bawah yang berkaitan dengan makanan misalnya. Keseluruhan rantaian yang berkaitan dengan pembekalan makanan tersebut dibenarkan. Sebagai contoh, nelayan. Nelayan dibenarkan ke laut untuk menangkap ikan. Apabila mereka sampai ke jeti, nelayan. Pemborong dibenarkan untuk membeli ikan daripada nelayan. Pemborong untuk bawa ikan ke pasar memerlukan transport ataupun kenderaan. Mereka boleh. Pemandu lori untuk mengangkut ikan tersebut dibenarkan untuk membawa ke pasar. Dan peniaga-peniaga di pasar boleh menjual ikan di pasar. Begitu juga kilang air batu misalnya. Ikan mesti memerlukan air batu untuk dibawa daripada jeti sampai ke pasar borong dan sebagainya. Maka kilang air batu dibenarkan. Begitu juga kilang yang memproses berbola ikan ataupun fishball. Maknanya, apa saja rantaian yang berkaitan dengan ikan dibenarkan. Jadi dari segi makanan, perubatan, bahawa kesemua rantaian itu dibenarkan beroperasi oleh pihak kerajaan.